Berarti jauh-jauh memang dari YouTube juga ya Pak ya? Iya, saya tahu dari YouTube. Dari tahu dari YouTube ya? Iya. Luar biasa. Pak Haji, gimana nih? Mantap ya? Iya. Udah langsung bungkus aja nih. Langsung ya. Dikasih kopi kan nih? Oh, waduh, minta dulu sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Mungkin teman-teman tanpa kita perjelas, tanpa kita perkenalkan, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kita lagi ada di Yakub Motor. Betul. Ini ada di mobil bekas di daerah Parung Kemang ya Pak Haji. Betul, ya? Betul, jalan raya. Dan ini mungkin teman-teman sudah tahu lah kalau Yakub Motor adalah showroom mobil bekas Bajongan. Yang sangat murah, yang digandrungi sama seluruh Indonesia ya Pak Haji ya. Betul. Siap Pak Haji, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ji? Alhamdulillah baik. Ini ngomong-ngomong stok banyak banget nih Pak Ji. Lumayan ini. Lumayan ya. Siap. Kalau boleh tahu Pak Ji, diperkenalkan dulu mungkin untuk alamat showroomnya di mana sih Pak? Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang, Parung Bogor. Baik. Patokannya depan Masjid Jami Al-Falah. Jami Al-Falah ya. Siap. Atau teman-teman langsung klik aja di Google Maps ya Pak Ji. Betul. Ya. Yakub Motor pasti langsung ditujukan ke sini. Betul. Dan buat teman-teman boleh janjian dulu atau tanya-tanya seputar mobil yang ada di sini. Nomornya di berapa Pak Ji? 0813-1616-4555. Baik, itu ada telepon dan WhatsApp-nya ya. Betul. Siap buat teman-teman silakan langsung telepon aja. Ya. Tapi dengan waktu tertentu. Betul. Jangan waktu malam. Pak Haji istirahat ya, karena memang di sini lagi bobo. Banyak banget ya Pak Haji stoknya. Tapi ngomong-ngomong ini stok kijang apa? Kijang campur ya. Campur ya? Nah. Siap. Banyak kijang nih. Kirain ini dealer Toyota Pak Haji. Bukan ya? Bukan. Siap. Jadi di sini banyak banget dan harga termurah mulai dari berapa Pak Haji di sini? Harga termurah kopet kayaknya no. Ini. 16 juta. 16 juta. Jadi buat teman-teman jangan di-skip ya. Karena di sini banyak lagi unitnya. Nah Pak Haji mungkin kita langsung aja ya. Boleh. Karena unitnya banyak banget nih. Mulai dari mana dulu nih Pak Haji? Teruslah, mau di ujung sana. Boleh, siap. Ayo gaskan teman-teman. Unit yang pertama. Nah, seperti biasa. Kemarin di sini ada kijang tapi beda lagi ya Pak Haji. Karena ini stok yang fresh ya Pak Haji. Betul. Ini ada kijang apa Pak Haji? Nah, ini kijang Roper tahun 96. 96. Baik, keadaan gimana Pak Haji? Mesin bagus. Mesin bagus. AC dingin. AC dingin. Power steering. Power steering. Bajak. Bajak. Bobo 4 kali. Bobo 4 kali. Interior mewah rapi, ya, rapi. Aman ya? Rapi. AC dingin ya? AC dingin. Siap. Kalau boleh tahu pajak sendiri berapa sih ini, Pak Haji? Ini pajaknya cuma 860-an. 800-an di bawah 1 jutaan. Betul, siap. Kalau 4 kali ya 4 juta. 4 juta. Nah, yang paling ditunggu-tunggu harganya berapa bukanya? Ini kita buka harga 30. 30. Kalau teman-teman serius? Serius, ini saya habisin. 275. 27.500. Serius? Serius? Datang. Nego sampai jadi. Siap deal? Deal. Bensin. Teman-teman, 27 juta bensin. Teman-teman sudah punya mobil keluarga. Betul. Ya enggak? Ya. Betul. Nah, unit yang kedua. Ini dulu Pak Haji kayaknya ya. Menarik juga nih, kijang juga ya. Oke. Ada. Widih. Memang di sini banyak banget tamunya. Jadi buat teman-teman jangan kecil hati kalau seandainya teman-teman belum direspon ya Pak Haji. Betul. Siap. Nah, unit yang kedua ada apa nih Pak Haji? Ini kijang super. Kijang super. Tahun 97. Oke. Tahun 97. Lebih muda sedikit ya. Mesinnya bagus. Mesin bagus. Interior. AC dingin. AC dingin. Power steering. Power steering. Interiornya rapi ya. Bungkusan rapi, ya. Rapi ya. Siap. Olahraga. Kaca olahraga. Kaca olahraga. Bajak hidup. Bajak hidup. Bajak ya. Hidup. Widih, tumben nih ada yang hidup nih. Siap. Nah. Ini plat B ya Pak Haji? Plat B, betul. Plat B. Siap. Betul. Buka harga berapa Pak Haji? Ini kita buka harganya 27 juta. 27 juta. Enggak beda jauh ya? Ya. Siap. Saya habisin. Habisin. 24.500. 24.500. Serius datang? Nego sampai jadi. Deal? Nah, deal. Bensin. Dan pastinya dikasih kopi. Nah, sampai kembung. Mantap. Nah, betul. Di belakang ada apa nih Pak Haji? Nah, itu kijang super. Kijang super, siap. Tahun juga masih mulus ya Pak Haji? Ya, tahun 96 tuh. 96. Nah. Jadi di sini banyak yang 96 sama 97. Betul. Kijang 96. AC dingin. AC dingin. Bajak hidup. Enggak.
Pajaknya bobo. Pajak bobo. Berapa kali nih, Pak Ji? 4 kali. 4 kali ya. Udah power steering. Siap. Kaca olahraga. Kaca olahraga. AC tapi dingin. Dingin. Siap. Pajak bobo ya. Pajak bobo 4 kali. 4 kali. 4 jutaan. Ya enggak? Untuk keadaan kaki-kaki aman. Mesin bagus, kaki-kaki bagus. Kaca olahraga. Kaca olahraga. Buka harga berapa, Ji? Kita buka harga 34. 34 juta. Ya. Serius? Saya habisin. Habisin? 32 juta. 32 juta. Serius? Serius? Dateng? Dateng. Nego sampai jadi. Siap. Deal? Deal. Bensin. Kopi sampai tembus. Nah, satu lagi tuh, mobil yang tadi kita sampein di depan. Nah, itu Toyota Corvette. Toyota Corvette. Apa Pak Ji? Tahun 78 tuh. Wih, nih 78 sama saya aja tuan dia, Pak Ji. Ah, 78. Mesin kondisinya bagus. Bagus ya, tapi ya. AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Pajak satu kali. Pajak satu kali bobonya. Pajaknya murah. Murah deh pajaknya. Oke, berapa? Cuman 360. 360. Seharga pajak bit. Betul. Sama NMAX. Ya. Buka harga berapa, Pak Ji? Itu kita buka harga 17.500. Baik. Serius? Saya habisin. Habisin? 16.500. 16.500. Serius dateng? Nego sampai jadi. Deal? Deal. Bensin. Kopi bensin. Ya? Kopi. Sampai kembung. Sampai kembung. Mantep ya. Tapi kalau teman-teman serius nih, datang ya ke sini bawa duit 15 juta, gas nggak? Wah, udah gampang. Udah gampang. Nego. Yoi, kopinya sampai kembung. Ini yang merah jangan sampai lolos lagi. Ini kayaknya baru nih, baru. Ini Mitsubishi Kuda. Mitsubishi Kuda. Grandia. Wih, Grandia. Tahun? Tahun 2003. 2003, siap 2003. Nah. Keadaan gimana, Pak Ji? Mesin bagus. Udah komplit ya. Oke. Power window, power steering. Steering AC dingin. Dan kalau AC dingin, AC double. Pajak bobo nih. Pajak bobo berapa kali? Dua kali. Dua kali aja. Dua kali. Pajak berapaan, Pak Ji? Ini pajaknya 1 jutaan lah. 1 juta lebih dikit lah. Hampir sama lah ya, orang kaya segitu ya. Betul. Ini juga plat Jakarta ya? Jakarta. Apa Bogor nih, Pak Ji? Jakarta. Jakarta ya? Iya. Siap. Baik. Buka harga? Ini kita buka harga 475. Abisin? Saya abisin. Abisin? 46 juta. 46 juta. Serius? Serius? Datang? Datang. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Deal? Bensin. Bensin. Kopi sampai tembus. Tembus. Mantap-mantap. Nah, ini kemana? Belakang dulu ya. Nah, boleh. Siap, belakang tuh. Masih banyak teman-teman. Insyaallah teman-teman kalau ke Yakub Motor itu dikasih harga yang sangat terjangkau. Wih. Nah. Ini buat saya aja, Pak Ji. Asal boleh. Ya. Ini LSX. Ini Kijang SX. Oh, SX. Baik. Tahun 2003. 2003 bensin apa diesel, Pak Ji? Bensin. Bensin, siap. Daerah Bogor. Bogor, Cibinong. Pajak hidup pasti. Pajak hidup. Bulan 9. Plat putih. Yo, siap. Ini mantap juga, Pak Ji ya. Betul. Masih kaleng. Kaleng juga udah diganti ya. Nah. Ini kayaknya bekas anak muda deh, Pak Ji. Betul. Iya enggak? Betul. Keadaan gimana, Pak Ji? Mesin bagus. Mesin bagus. AC dingin. AC dingin. Power window. Power window. Power steering. Power steering. Nah. Tapi kayaknya yang belakang joknya dilepas ya sama pemilik ini, sebelumnya, Pak Ji. Ah, joknya kayaknya nggak ada atuh nih. Nggak ada ya. Tapi emang buat belakang sih kan jarang dipakai ya, Pak Ji. Ya, bakal sedekahan lah. Oke. Okay. Jadi lebar. Siap. Buka harga berapa, Pak Ji? Ini kita buka harganya 575. 575. Serius datang? Saya habisin. Habisin. 55.500. 55.500. Serius? Serius? Dateng nego sampai jadi. Deal? Bensin. Bensin. Kopi nggak kalah ya. Nah, kopi sampai kembung. Kopi sampai kembung. Nah. Ini. Siap. Pak Ji, ini yang ini ntar aja, Pak Ji. Hah? Yang ini ntar aja ya. Oh ya, terakhir. Ya, terakhir. Yep. Ini yang paling dinanti-nanti soalnya. Udah laku itu. Baik. Yang ini juga kudanya bagus nih ya, Pak Ji ya. Luar biasa. Diamond. Peleknya cakep ya. Racing, Pak Ji. Nah, ini ada punya bapak bukan nih, Pak Ji? Ah, ini LGX. LGX. Bensin apa diesel? Bensin. Bensin.
Tahun berapa, Pak Cik? Tahun 2002. Ih, 2002, teman-teman. 2002. Siap. Berapa, 2002. Pak Cik? Ini komplit, oh, ya. Kadan ya, kadan dulu. Udah komplit ya. Komplit ya. LGX kalau ini. Pajak hidup ya. AC double, power steering, power window lengkap lah semua. Siap, Pak Cik. Mm-hmm. Ini seger loh, teman-teman. Ya, ada tinggal polos aja ya, Pak Cik. Ada ya. Kamera mundur. Bisa lihat TV aja, Pak Cik. Tapi begini, Pak Cik. Kadan bagus ya. Ya. Siap. Ini kita buka harganya 64 juta. 64 juta. Nah. Mahal sedikit dapatnya, nah, mobil guring. Saya habisin. Habisin 62.500. Serius datang? Serius datang, nego sampai jadi. Bensin. Bensin. Mantap. Bensin. Ngopi sampai kembung. Sampai kembung. Siap. Nah, sampai yang di jalanan itu dijual juga enggak, Pak Cik? Nah, itu dijual ekspor. Oh ya, ekspor ya, Pak Cik? Ya. Siap, dari sini aja. Mungkin itu tahun berapa, Pak Cik? Itu X-Oper tahun 2008. Tahun 2008 ya? Betul. Baik, warnanya hitam, otomatis apa manual? Manual. Manual transmisi? Transmisi manual, udah komplit ya. Pajak? Pajak bobo 3 kali itu. Pajak bobo 3 kali, nggak apa-apa. Kali. Murah ya, Pak Cik? Nah. Itu paling 1,5-an ya? Kalau nggak salah, ya sekitar gitu lah. Baik, nah. Siap. Interior? Interior masih rapi semua. Rapi semuanya. Mesin bagus. Siap. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Betul. Baik. Kira-kira buka harga berapa, Pak Cik? Itu kita buka harganya keadaan gitu kita jual 71.500. 71.500 dengan pajak. Bobo, serius, kan? Datang. Nego. Nego. Sampai jadi. Sampai jadi. Deal. Bensin. Kalau teman-teman mau ya, dengan keadaan pajak hidup bisa juga ya di sini bantu, Pak Cik. Bisa dibantu. Siap, kurang bisa lebih berapa nambahnya, Pak Cik? 80 ya. 80 lah ya. Ya. Siap. Jadi 80 udah terima beres, teman-teman. Betul. Tinggal pakai aja. Ya. Baik. Nah, yang selanjutnya ada kijang lagi nih, Pak Cik. Nah, ini kijang G. Kijang G nih. Ya. Kijang G tahun 96. Tahun 96. Interior nih mewah nih, Pak Cik. Masih orsinil. Dibungkus ya? Masih orsinil. Dibungkus. Ya, power steering, Pak Cik. Udah komplit. Komplit ya. Power steering, power window. Power window. Terus kaki-kaki aman? Kaki-kaki aman, mesin bagus, mesin AC bagus. Dingin. Pajak gimana nih, Pak Cik? Pajak satu kali. Pajak bobo satu kali. Pajak satu kali. Siap. Mm-hmm. Buka harga berapa nih? Ini kita buka harganya 33 juta. 33 juta. Saya habisin? Habisin 32,5. Mantap. Serius datang? Datang. Masih bisa kurang. Deal? Deal. Bensin. Ngopi sampai kembung. Siap. Nah, lewat sini aja ya, Pak Ji ya. Sampai. Siap. Ya, sampai kembung. Panwar. Sampai kembung. Nah, di situ banyak banget juga ya. Ya. Wih, Pak Haji sangat sibuk, teman-teman. Jadi tuh ya, bisa di sini. Wih, ini aja kijang yang warna hijau, Pak Haji. Sama dari sini. Lewat situ boleh, Pak Haji. Siap. Yang biru dong. Udah dong, yang biru aman. Ini mobil bagus loh, teman-teman. Saya kalau punya duit mendingan beli itu. Mantap nih. Nah, ini ada kijang apa nih, Pak Haji? Nah, ini kijang LSX. LSX tahun ya. Tahun 97, teman-teman. Baik. Kondisinya rapi ya dalam ya. Kulit ya. Betul. Kulit. Udah Borindo, Borindo, Borsering. Siap. Pajak juga hidup. Pajak bulan hidup. 11, 23. Baik. Nah. Buka harga. Ini kita buka harga 49 juta. 49 juta, teman-teman. Saya habisin. Habisin. 475. 475. Serius datang. Nego sampai jadi. Bil, bensin. Dan kopi ya. Kopi. Sampai kembung. Nah, ini mungkin yang kemarin di video sebelumnya juga masih ada ya. Ya. Ini kuda nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman ini bisa jadi opsi ya, Pak Cik. Betul. Mitsubishi kuda apa? Nah, ini Mitsubishi kuda Super Exit. Super Exit. Keadaannya masih kaleng breng, teman-teman. Tahun 2001. Tahun 2001. 2001. Baik. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. Interior nih bagus banget, Pak Cik. Kaki-kaki bagus. Siap. Dalam masih ori ya. Ori, teman-teman. Nah, ori. Siap. Ori Indo. Power steering. Siap. Pajak bobo
tiga kali. Tiga kali. Pajang bobot tiga kali. Tiga kali. Siap. Buka harga berapa, Cik? Ini kita buka harganya 43 juta. 43 juta. Nah. Habisin 40 juta. 40 juta. Serius? Serius datang nego sampai jadi. Siap. Deal. Bensin. Ngopi, enggak usah diragukan lagi. Sampai kembung. Sampai kembung. Hai. Sampai ini kembung. Ini kemarin ya, Pak Ji? Nah. Waduh, ini enggak puas siapa nih? Siap, siap, siap. Ini ada kijang Raider ya. Jantan Raider nih. Bukan Grand Extra, Pak Ji? Bukan. Oh, Raider jantan ya. Jantan Raider Exclusive. Jadi cuma stripping-nya aja nih. Betul. Siap. Tahun? Tahun 94. 94. Cuman kayaknya mobil udah jadi nih. Oh, udah jadi nih? Tadi tuh. Oh. Orang tapi, mana ya, Pasar Minggu. Wih nih, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Jauh-jauh Pasar Minggu ke Pasar Minggu. Parung Kemang ya. Betul. Siap. Nah, buat teman-teman masih banyak, tenang. Nggak usah di ini. Ini jual murah ini. Berapa, Pak Ji? 29.500. Guys, sayang banget teman-teman agak telat ya. Iya. Kenapa kemarin nggak lihat yang di sebelumnya? Nah, ini mungkin, Pak Ji. Nah, ini Kijang Rover. Kijang Rover. Tahun 93. 93. Baik. Interior masih lumayan karena bungkusan. Rapi. AC dingin. AC dingin. Power window. Power window. Power steering. Power steering. Pajak kayaknya 4 kali nih. Pajak 4 kali ya? Pajak 4 kali. Siap. Nah, ini spionnya gaul. Pajak 4 kali. Siap. Buka berapa, Baji? Ini kita buka harganya 24,5. 24,5? Lebih terjangkau daripada ini? Ya. Baik, habisin? Saya habisin 22,500. 22,500? Serius? Serius? Dateng, nego. Oh. Sampai jadi? Sampai jadi. Deal? Bensin! Bensin. Hai. Nah, ini Baji. Nah. Si biru. Nah, ini dukun nih. Luar biasa nih. Ini keramat juga ya kayaknya. Keramat, betul. Aduh, kenapa nih nggak laku-laku, Pak Ji? Tahu nih. Harganya nanti kita kupas tuntas nih di sini. Ya, betul. Kadan berapa? Ini Kijang LX tahun 97. LX 97. Ya. Padahal muda ya, Pak Ji. Iya, kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus, interior AC double. Siap. Kaca olahraga. Power steering. Power steering. Pajak juga hidup. Pajak juga hidup. Siap. Ini kita buka harganya 46.500. 46.500. Saya habisin ya. Habisin ya. 45.500. 45.500. Gini aja, Pak Ji. Hah? 44 lah, biar jadilah, bismillah lah. Kayaknya udah deal. 44 bungkus, ya. Bungkus, bungkus. Ya. Bungkus. Yang penting asal keluar aja ya. Betul. Jadi bungkus. Udah enggak usah ini tinggal ke sini bawa duit. Bawa duit. 44 juta langsung bawa pulang. Kopi. Kopi sampai kembung. Ya, enggak usah lama-lama, teman-teman. Ini kasihan juga nih. Betul. Ini daripada ngumpulin garasi ya, Pak Ji. Betul. Siap. Wih, di sini ada Mitsubishi kuda lagi, guys. Siap. Ini Mitsubishi kuda Diamond juga nih ya. Diamond juga ya. Tahun berapa, 2003. Tahun 2003. Betul. Baik, plat B. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. Power steering dalamnya masih ori ya. Ori ya. AC double. Oh ya, ori. Siap. AC double, power steering. Power steering. Semua udah lengkap nih. Kaki-kaki juga masih bagus ya? Kaki-kaki juga bagus, betul. Siap. Pajak gimana, Pak Ji? Pajak bobot 3 kali. Pajak bobot 3 kali? 3 kali. Siap. Berapa, Pak Ji? Ini kondisi gini, kita buka harganya 57. 57? Nah. Serius? Saya habisin? Habisin? 55 juta. 55 juta? Serius, datang? Nego sampai jadi? Siap, nego sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi deal? Bensin. Sampai kembung. Sampai kembung. Siap, ada customer pulang ya, Pak Ji ya. Ya. Ini 55 habis nih. Ya, kurang lah. Ya, ini aja deh, Pak Ji. 53 yuk, biar jadiin lah. Bismillah. Oke. 53, teman-teman. Bungkus, bungkus, bungkus. Siap. Bungkus. Nah, ada kijang lagi. Nah. Ih, banyak kijang, Pak Ji. Peternak kijang kayaknya, Pak Ji. Kijang, betul. Tahun berapa, Pak Ji? Si biru. Ini kijang LX. Tahun 2002 ya. 2002 bensin. 2003. 2003 bensin. 2003 bensin. Siap. Interior gimana, Pak Ji? Interior masih rapi. Rapi, kulitan ya, Pak Ji. Betul. AC dingin. AC dingin. Power window. Power window. Sound system juga ada nih. Siap. Power steering. Dikasih ya sound system ya. Udah ada. Siap, siap, siap. Pajak juga hidup. Pajak hidup ya. Berarti udah tinggal gas aja. 23, betul. Siap. Ini kita buka harganya 57 juta aja. 57 juta. Saya habisin? Habisin?
55.500. 55.500. Serius? Datang? Datang? Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Deal. Bensin. Kopi sampai gembung. Mantap. Nah, mungkin ke sini nih, lanjutan nih. Di sini ada Kijang lagi, Pak Ji. Rank Rover apa? Nah, ini Kijang Rover. Oh ya, Kijang Rover nih, sorry. Tahun 94. Tahun 94. Baik. Kondisi mesin bagus. AC juga dingin. Baik. Bor steering. Kaca olahraga. Kaca olahraga ya. Pajak hidup ya. Pajak hidup plat ya. Putih nih. Plat putih. Mantap. Plat putih. Siap. Ini kita buka harga. Buka harga 31 juta. Habisin? Saya habisin 29.500. 29.500. Serius? Datang nego sampai jadi. Ini aja Pak Ji. Ini ya. Mungkin di sini stok lama ya, langsung betul. Aja. Kalau 27.500 bismillah lah. Kayaknya 28 kali deh. 28 lah, udah bismillah. 28. Ya udah, gampang lah. Ya. Yang penting datang aja. Datang aja dulu ya. Bismillah ya Pak Ji ya. Betul. Ambil pokoknya bawa duit 28. Betul. Tapi nyampe kembung. Sampai kembung. Sampai kembung. Mantap teman-teman. Sampai siap. Nah, ke sini nih. Kayaknya. Mantap. Nah ini apa Pak Ji? Nah ini Sidekick. Wih, Sidekick. Sidekick tahun 95. Tahun 95 buat teman-teman yang doyan ke gunung ya. Betul. Sidekick tahun 95, velg udah bagus. Velg udah tebel ya. Betul. Wih, MT loh teman-teman, Savero. Pajak hidup. AC dingin. Wih, ini pecinta janda kayaknya Pak Ji. Warnanya ungu. Borindo. Bor steering. Udah lengkap semua deh. Lengkap ya? Nah, siap. Buka harga berapa Pak Ji? Ini kita buka harganya 42 juta. 42 juta. Siap, habisin? Saya habisin. Rp39.500. Serius? Datang nego. Nego. Sampai jadi. Deal. Bensin. Kopi sampai kembung. Kayak gini Pak Ji. Ya. Mungkin ini 38 bungkus lah ya Pak Ji. Ya, serius yang penting datang ya. Bawa duit. Bungkus, bikin kuitansi ya Pak Ji. Betul. Luar biasa. Nah, ini mobil-mobil yang agak mudahan teman-teman. Jangan di skip. Di belakang ada Xenia dan Avanza ya Pak Ji. Betul. Luar biasa. Nah, ini Xenia. Ini muda Pak Ji. Ya. Ada stok yang muda nih. Tahun berapa nih Pak Ji? Ini tahun 2012. 2012, betul. Tipe R. Deluxe. Nah. Manual. Manual ya? Udah komplit. AC-nya juga sudah double. Betul. Joknya sudah dibungkus. Betul. Siap. Pajaknya? Pajak doang nih satu kali ini. Satu kali bobo ya? Satu kali. Enggak apa-apa. Satu kali. 2 jutaan. Betul. Ya enggak? Platnya plat B. Ya. Luar biasa. Kira-kira buka harga berapa, Ci? Ini kita buka harganya 93. Sehabisin? Habisin. 90 juta. Siap. Serius datang? Nego sampai jadi. Deal. Bensin. Ya. Mantap. Murah loh Pak Ji. Kalau ya. 90 jutaan murah ini. 90. Siap. Mantap. Teman-teman 90 juta. Ya. Gaskan. Betul. Ya enggak. Nah, di belakang juga banyak lagi nih. Siap, Avanza. Avanza tipe E, emblemnya tipe G. Lampu nyala. Ini Avanza. Siap. Tahun 2005. Tipe E. Manual ya pastinya ya. Betul. Siap. AC-nya AC single. Double. Ya? Single. Siap. Interior sudah dibungkus. Tinggal rapiin aja. Mesin bagus. Kaki-kaki bagus. Oke. Ya, harga berapa Pak Ji? Kita bukanya 60. 60. Ya. Siap. Habisin? Sehabisinnya 59. 59 juta. Juta. Baik. Serius datang? Nego sampai jadi. Deal? Bensin. Tapi gini aja deh Pak Ji, karena ini kan pajaknya 4 kali ya. Betul. Nanggung deh 57 deh, gimana Pak Ji? Bismillah. 57 gimana? Yuk, 58 deal jabatan. 5. Wah, 58 katanya. 58. 57 500. Nah. Ya. Yang penting serius. Serius datang ya. Bungkus. Bungkus. Kopi sampai kembung. Siap. Ini Xenia. Xenia.
Warnanya silver. Ya. Tahun, ini lebih mudahan daripada yang ini ya. Ya. Tahun betul. Berapa Pak Ji? 2013. 2013 teman-teman. Tipenya? Tipenya MI. Tipenya M. 1000 cc. Betul. 1000. Siap. Tapi AC masih single ya Pak Ji ya? Betul. Masih single. Ya. Interior? Interior rapi, masih ori kayaknya ori, ya. Iya. Masih ori. Karena bungkusan juga ya Pak Ji ya. Ya. Ini bagus. Oh sini, oh sini, ori ya? AC siap. Dingin. Nah ini tapi kucing-kucing, poles gampang lah 500 ribu. Gampang, betul, ya, betul. Pajak gimana Pak Ji? Pajak ini bobo 4 kali. Bobo 4 kali? Iya. Paling 2 jutaan ya Pak Ji? Ya lebih, 2 kali, jutaan kali lebih 4 lah ya. Ya. Siap, ya, udah. Kali 4 ya, betul. 8 juta lah, siap. Buka harga berapa Pak Ji? Ini kita buka harganya 83. 83 juta. Lato. Siap, serius datang? Serius datang. Enggak, kita habisin dulu habisin nih. Habisin dulu. Nah, kita habisin 78. 78. Siap. Serius? Serius? Datang? Datang. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Deal. 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 Bensin. Bensin. Iya. Ngopi sampai kembung. Ngopi, ngopi sampai kembung. Biar tanpa lama-lama Pak Haji juga Duh. Biar tinggal terima embankingan aja 77.500 dah. Oke. Bismillah ya Pak Haji. Bungkus. Bungkus ya. Bungkus. Bikin kwitansi ya. Bikin. Ini. Nah, ini Suzuki Camry. Ini Camry. Camry. Adi Putro. Siap, Adi Putro. Tahun 2003. Tahun 2003. Mesin bagus. Mesin bagus. Kaki-kaki bagus. Siap. Pajaknya kayak bobo 4 kali nih. 4 kali enggak apa-apa. Bobo berapa 4 kali. Harganya Pak Haji? Ini kita buka harga 22 juta. Siap, mantap nih. Saya habisin. Habisin. 20 juta. 20 juta aja. Serius? Serius? Datang? Datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Deal. Deal. Bensin sampai kopi. Kopi? Kembung. Sampai kembung. Mantap, mantap, mantap. Jadi buat teman-teman, ini spesial mobil bekas yang betul. Harga bajongannya Pak Ji ya. Karena di sini ya trek-trek tipis-tipis aja. Ya, betul, betul. Dan buat Pak Ji mungkin kalau teman-teman di sini mau tuker tambah bisa Pak Ji? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Jangankan sama mobil. Nah, sama kambing. Sama kambing bisa ya? 20 ya? 20 ya? Nah, mau lebaran lagi. Siap. Mau lebaran lagi, kita dagang kambing. Dagang kambing, apalagi sapi. Betul. Mantap. Nah, kalau ini... sapi kita nombok. Ya kan sapinya berapa dulu ya Pak? Oh iya betul betul. Yo, nah ada mobil yang paling ditunggu-tunggu adalah mobil ferry. Yuk kita langsung aja ke sana teman-teman. Nah teman-teman pas kebetulan di sini lagi ada transaksi ya Pak Haji ya. Ya. Berarti jauh-jauh memang dari YouTube juga ya Pak ya? Iya saya tahu dari YouTube. Dari tahu dari YouTube ya. Iya. Luar biasa Pak Haji gimana nih? Mantap. Mantap ya. Iya. Dan langsung bungkus aja nih. Langsung ya. Dikasih kopi nggak nih? Oh, waduh minta dulu, minta dulu sama kamu. Dan nego iya. Bensin udah. Belum nego bensin. Oh, okay. Ntar katanya. Siap. Ntar kalau mau pulang baru nego bensin. Kalau gitu. Boleh tahu jadinya mobil apa nih Pak Haji tadi? Ini Futura, ini Futura oh. Ya. Suzuki Carry Futura ya. Adi Putro. Baik, tahun berapa nih Pak Haji? 2003. 2003. Kalau boleh tahu nih biar teman-teman makin apa ya, makin penasaran dan makin ngiri. Iya. Harga jadinya di berapa? Ini kita kasih harga 26. 26 Pak Haji. Betul, 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 betul. Saya rasa Bapak ini bilang, "Kok murah amat ya tinggal." Saya ketinggalan, saya ketinggalan. Oke, itu ketinggalan ya. Oke. Kalau saya mau lebihin takut kualan. Siap, siap. Gimana kalau saya lebihin di sini, saya iklanin di sini. Bercanda ya. Iya, Bapak semoga mobilnya berkah, awet dan amin. Pak Haji juga berkah ya. Juga ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong katanya Bapak punya pengobatan nih. Oh. Ya betul, saya tuh pengobat alternatif. Satu bekam dan pijat atau ya tambah pakai telur Pak. Nih, telur gitu, telur gitu ya. Tempelin gitu. Oke, okay, mantap. Untuk supaya tahu gitu apa penyakit orang dirasa gitu. Siap. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau refleksi ya atau pengobatan secara tradisional boleh hubungin Bapak di mana Pak nomornya? Saya di Cikampek, Baru Permata Regensi. Baik. Nomornya 0859. Baik. 7270-1279. Luar biasa. Jadi buat teman-teman silakan. Pak siapa? Pak Kasdi. Pak Kasdi, siap. Jadi buat teman-teman tuh berkah semuanya ya Pak Ji ya. Amin, amin. Semoga amin. Juga mobilnya awet-awet terus. Amin. Siap. Dan buat teman-teman jangan lupa di-subscribe ya.
syaratnya itu ya Pak Haji ya. Pasti dikasih kopi sampai kembung ya. Siap. Pak Haji juga terima kasih ya. Kita sudah dikasih izin untuk informasi yang di sini mobilnya banyak banget ya Pak Haji. Kalau boleh tahu Pak Haji diulangi untuk nomor HP-nya di berapa dan alamat showroom-nya di mana Pak Haji Yakub? Kita ini di Jalan Raya Kemang Parung Bogor. Patokannya depan masjid Jami Al-Falah. Siap. Nomor HP 0813 1611 4555. Baik, buat teman-teman silakan langsung datang ke sini aja ya Pak Haji ya. Karena emang di sini unitnya cepat sekali. Jadi buat teman-teman yang kelamaan mikir ya unitnya keburu habis. Siap. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe dan sampai jumpa.